Meski sudah berlatih, ada kalanya seseorang tetap melakukan kesalahan saat ijab kabul akibat terlalu gugup. Belum lama ini momen seorang pria yang melakukan ijab kabul menjadi viral di media sosial karena ucapannya seperti ini. Nikahkan dan saya kawinkan yang walinya mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya nikahkan dan kawinkan Citra Sari. Ya, alih-alih menjawab ucapan akad nikah, pengantin pria malah mengulangi ucapan penghulu. Aksinya tersebut sukses membuat tamu undangan kaget dan tertawa. Pengantin pria pun sempat bingung sebelum menyadari bahwa dirinya salah mengucap akad. Video ini pun beredar luas di media sosial TikTok dan viral ke jutaan akun. Ya, maklumlah grogi. Namanya juga baru pertama kali,